setakat pembicaraan hari ini, bukan pembicaraan yang tadi adalah sebutan di hadapan hakim untuk dibacakan pertuduhan kepada kedua sebab itu. Sebelum ini kita telah bacakan pertuduhan di mahkamah rendah, tapi mahkamah tidak boleh menentukan apa pengakuan bersalah, apa tidak bersalah di sepaja OKT-OKT misalnya dengan Your Highness. So hari ini di bidang kuasa mahkamah tinggi, mahkamah boleh dengar isu dan mahkamah dah dikeluarkan pengakuan bersalah. Jadi tadi dah dibacakan pertuduhan di hadapan OKT-1 dan OKT-2 which is Alif dengan Your Highness. Kemudian hari ini mahkamah rekodkan pengakuan tidak bersalah daripada kedua-dua pihak. Jadi kes ini akan dibicarakan. So jaminan seribu? Dia kekal jaminan yang tarikh hari itu Jun dilanjutkan sehingga tarikh akan datang 1,500 seorang jaminan. 17 Oktober kan? 17 Oktober. Betul. Ini tak ada hakim untuk hari ini kan selepas selesai untuk sebutan tadi. Macam mana perasaan? Ini tak boleh nak share dengan lebih sebab tak mungkin dari segi perasaan Anis lega-lega dah. Untuk yang first dah saya Alhamdulillah hari ini saya berjalan dengan lancar. The reasons why Anis nak ceremony pun Anis tak nak menggunakan social media sebagai medium untuk meluahkan apa-apa. Sebab Anis nak menggunakan saluran yang betul itu melalui mahkamah. Macam Anis sendiri macam mana? Selepas sesi hari ini, persetujuan hari ini macam mana perasaan Anis? Silakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Alif, saya rasa alhamdulillah lah apa yang harus dijalankan pada hari ini berjalan dengan lancar seperti apa yang dibicarakan kat dalam mahkamah tadi, apa yang dikatakan dalam mahkamah tadi, maka prosedur ini akan mengambil tempoh lah yang akan datang lagi supaya kita dapat teruskan selangkah seterusnya. So, untuk Alif just I feel relief jugalah untuk hari ini berjalan lancar. Dan Alif mohon kepada semua untuk doakan supaya proceeding ini berjalan dengan lancar. Doakan supaya proceeding kita ini berjalan dengan lancar dan tidak ada apa-apa komplikasi lah, insyaAllah. So,